Dan saya penasaran bagaimana film KKN di Desa Penari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kang Ading semua. Setelah saya cuti kemarin di Indonesia, saya kembali membuat video di kawasan sini ya, di Brunei Darussalam. Kebetulan saya ditemani oleh teman saya yaitu Mas Bahno. Saya mau ketemu sama Mas Agus di Mall Gadong. Tidak tahu dia mau ngapain. Saya sampai diantar sama Mas Bahno. Ini adalah mall, di salah satu mall di negara Brunei Darussalam. Nah, kita ketemuan janjian di mall ini ya. Nah, sahabat Kading, ini adalah mallnya dan kita pun coba untuk nyebrang di sini. Mungkin kalian sudah tidak aneh ya dengan mall ini. Saya sering membuat video di kawasan sini. Nah, saya coba cari Mas Agus di sebelah mana dia. Ini adalah situasi di dalam mall sekarang ya, setelah saya sebulan lebih cuti dan baru kembali ke Brunei Darussalam. Nah, situasinya sudah mulai ramai, alhamdulillah ya, sekarang ya sudah kembali ramai. Kita akan mencari Mas Agus. Mas Agus, oh Mas Agus, di mana di kau? Tuh, sama Mas Bahno juga di sana sedang merekam-rekam, tidak tahu dia sedang merekam apa. Nah, sahabat Nading, bila kalian yang berada di Brunei Darussalam mungkin sudah tidak aneh ke tempat ini ya. Tapi yang berada di Indonesia, nah ini adalah salah satu mall terbesar di Brunei Darussalam. Di mall ini cukup komplit sekali. Ada bioskop, ada tempat makan. Pokoknya di mall ini ada juga supermarketnya, komplit sekali. Dan bisa dilihat ini banyak sekali yang jualan-jualan di bawah sini. Nah, di sini ramai sekali ya sahabat Nading. Nah, itu Mas Agusnya. Mas. Nah, ini dia Mas Agusnya. Nah. Oke, apa kabar? Sehat. Oke, guys. Jadi, guys, ini adalah rombongan-rombongan dari Mas Agus, sahabat Agus Patria. Bajunya bisa lihat, sahabat Agus Patria. Saya tidak tahu mau diajak kemana ini sama Mas Agus, tapi situasi di sini sekarang alhamdulillah sudah ramai sekali. Banyak sekali orang yang berjualan di kawasan sini ya. Nah, buat kalian yang ada di Brunei Darussalam, silahkan datang ke sini. Kita semoga kita ketemu di sini ya. Wah, ternyata saya diajak naik lagi ke atas nih, sahabat Ngading. Tidak tahu dia mau bawa saya kemana. Wow. Cukup ramai ya hari ini ya. Oh, itu sana. Oke. Okay. Mas, kemana ini, Mas? Hah? Mau diajak kemana, aku? Ke atas. Mau nonton horor. Aku tidak tahu dia mau dibawa kemana ini sama Mas Agus. Nah, sahabat Ngading, bisa dilihat ini situasi Mall Gadong saat ini. Cukup ramai. Nah, sahabat Kading, ternyata saya diajak ke sini sama Mas Agus itu untuk menyaksikan film KKN di Desa Penari yang terkenal dengan film terlaris sepanjang masa. Bayangin, kemarin saja baru seminggu segitu ya, sudah hampir 5 juta penonton. Dan saya penasaran bagaimana film KKN di Desa Penari di Brunei Darussalam. Nah, sahabat Kading, ini adalah jadwal filmnya. Iya, Mas. Nah, sahabat Kading, kita masih antri di sana. Mas Agus lagi beli tiket film KKN di Desa Penari. Ternyata saya diajak ke sini sama Mas Agus untuk menyaksikan film KKN di Desa Penari di Brunei Darussalam. Nah, seperti apa ya keseruannya? Ternyata ramai sekali pengunjung di sini. Banyak sekali, antri sekali. Kita akan coba ya. Ini masih antri. Nah, sahabat Kading, itu Mas Agus lagi beli tiketnya. Mas, gimana? Baru pertama lihat film KKN? Baru. Katanya sudah tembus 5 juta ini ya, penonton.
Sahabat Ngading itu di Indonesia, dan kita akan coba melihat film KKN di Brunei Darussalam ya. Kebetulan kemarin saya tidak sempat melihat film KKN di Indonesia karena bertepatan dengan Lebaran, sibuk sekali. Kita akan coba melihatnya di Brunei Darussalam. Jadwal tayangnya pukul 6. Jadi kita di sini masih menunggu seperti itu ya. Dan sebelum kita nonton filmnya, saya ingin nge-review sedikit di sini. Nah, sahabat Ngading, ini adalah salah satu mall yang cukup mewah di Brunei Darussalam. Dan di bawah sana itu banyak sekali penjual-penjualnya seperti itu. Dan di sebelah sana itu adalah tempat untuk makan. Dan yang paling bawah sekali di sana ada supermarket. Tapi tidak kelihatan di sini ya supermarketnya. Jadi kita harus turun dulu ke bawah sana. Dan dari bawah sana turun lagi ke bawah seperti itu. Dan ini adalah bioskopnya. Jadi di area sini komplit sekali. Ada tempat makan, ada tempat shopping, ada bioskop, ada hotel. Jadi satu tempat ini komplit, banyak sekali ininya ya. Jadi tidak usah pusing cari sana sini. Satu tempat ada semua. Dan ini rombongan Mas Agus masih di sini menunggu. Nah, sambil menunggu Mas Agus ngajak jalan-jalan dulu. Tadi Mas Bahno sempat datang ke sini, tapi dia tidak mau nonton. Katanya dia sudah nonton, jadi dia pulang lagi. Terima kasih buat Mas Bahno yang sudah ngantar saya. Karena kebetulan mobil saya tidak dipakai hari ini ya. Jadi saya numpang Mas Bahno dan numpang Mas Agus. Ini salah satu food court di sini, tempat makanan sahabat Ngading. Jadi buat kalian yang jalan-jalan ke sini bisa sekalian makan di kawasan sini seperti itu. Dan banyak juga meja-meja di sana. Tinggal milih mau duduk di mana dan beli makanan apa, di sini komplit sekali. Dan ini penampakan dari sebelah sini di atas. Kita sudah beli tiketnya ini di The Mall Gadong. Ada 5 orang semuanya. Kita sebentar lagi akan masuk ke sana bioskop. Tiketnya $5. Semakin sore di sini semakin ramai ya. Dan kita akan coba untuk masuk bioskop karena waktu sudah menunjukkan untuk pemutaran film. Film KKN di Desa Penari, film yang bisa dibilang terlaris seperti itu ya saat ini ya. Karena waktu kemarin baru beberapa hari saja sudah tembus 5 juta penonton. Wow. Kita support film-film lokal Indonesia. Dan di kawasan sini semakin sore semakin ramai. Nah, ini adalah tempatnya, bioskopnya. Kita akan coba masuk. Dan tadi kita sudah beli tiketnya di kawasan sini. Sekali kawasan sini sahabat Ngading. Sini lumayan gelap ya karena memang bioskop. Kita akan coba untuk masuk ke dalam nonton film ini. Dan Mas Agus sedang 1, 2, 3. Duduk di sebelah mana, Mas? Di depan. Paling depan. Sorry ya kalau gelap ya, karena ini memang bioskop pasti gelap. Nah, sahabat Ngading, saya baru selesai nonton bioskop film KKN di Desa Penari ya. Dan kita akan coba untuk keluar dari area bioskop ini. Dan tadi saya tidak dapat merekam filmnya ya karena itu pelanggaran hak cipta. Jadi saya coba untuk keluar kembali ke kawasan ini depan ya. Penonton di sini tadi ramai cukup lumayan ya, dan ini semua rata-rata baru keluar lah. Dan di sekitaran mall ini pun masih cukup ramai. Nah, sahabat Ngading, itu saja video kali ini dari saya ya. Yang jelas intinya film di KKN di Desa Penari cukup bagus. Wajar kalau misalkan
view-nya mencapai 5 juta dalam beberapa hari seperti itu ya, karena ramai sekali yang nonton film KKN di Desa Penari dan alur ceritanya pun cukup jelas, cukup bagus, cukup baik seperti itu. Sukses untuk film-film Indonesia. Oke, terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Wah, kopi hitam ya. Kok manis ya?